Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang memvideo sebuah matahari yang terbit dari sebelah timur. Coba sahabat saudara sekalian mencoba menatap silaunya matahari. Apakah Anda kuat pernah dengan menatap matahari? Maka cahaya penglihatan kita akan semakin tajam dan membersihkan segala dosa-dosa yang telah menyelimuti dalam diri kita. Cobalah. Ingatlah, matahari itu tercipta dari cahayanya Muhammad Nur Muhammad, cahayanya Allah sebenarnya. Maka adanya bumi, adanya langit, adanya semesta ini adalah dari cahayanya Allah, dari Nur Muhammadnya Allah. Maka terciptalah manusia-manusia yang ada di bumi ini, dan diturunkanlah Nabi Adam alaihissalam. Dan sampai saat ini banyaknya orang jutaan-jutaan di muka bumi ini itu datangnya dari beliau, dari Nur Muhammad yang menjadi rohnya Nabi Adam alaihissalam. Percaya atau tidak, pelajarilah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sejatinya ilmu apapun itu ada di Al-Quran.